Tebak, suara alat musik apa itu? Suling. Salah. Saksofon. Bukan. Sangka kalah. Belum. Itu adalah suara toleat, alat musik dari Subang. Musik toleat lahir dan terinspirasi dari kegiatan atau aktivitas anak-anak di sawah. Seringkali anak-anak di pesawahan itu memainkan alat musik yang berasal dari pesawahan yang disebut dengan empet-empetan yang dibuat dari jerami saat pasca panen tiba. Toleat itu berasal dari norotot dan ole-olean. Norotot itu, kalau dulu empet-empetan hanya bisa dimainkan satu nada, dan empet-empetan itu termasuk klasifikasi alat musik aeropon multirim. Sedangkan toleat itu termasuk klasifikasi alat musik aeropon single rim. Dia mempergunakan satu rim. Alat musik toleat diciptakan bukan oleh seorang ahli musik, tapi oleh seorang penggembala. Membuat toleat bahan-bahannya adalah bambunya yang bagus, yang tua-tua itu. Dan kayu bernuk, alat-alat yang lainnya misalnya gergaji besi, terus jara dari kawat, terus kedua jara dari bambunya pun juga. Pertama-tama langsung dipotong gergaji besi, kedua bikin lubang, dan ketiga bikin mopisnya itu empetnya gitu. Harus diperhatikannya itu diameternya lubangnya, ada ukurannya gitu, lilitannya, badannya gitu. Jadi kalau lewat semili pun juga suaranya tidak pas, dan mopisnya gitu. Anu yang dibikin dari kayu bernuk. Coba pinjam, Mbak. Nah, ini. Jadi walaupun bentuknya mirip seperti suling, namun toleat ini berbeda cara memainkannya. Kalau misalkan suling, cukup ditip ujungnya aja. Tapi kalau misalkan toleat, ini jauh lebih ke dalam. Depan. Salah ya, Pak? Sama aja deh. Toleat mempunyai tipikal suara yang bisa dikatakan seperti saksofon. Yang membedakannya adalah satu mungkin struktur dari alat musiknya itu sendiri. Yang kemudian yang kedua adalah kemungkinan reed-nya. Ada yang double reed, ada yang satu yang single reed, yang satu reed. Kemudian yang paling jelas adalah timbre suara. Biasanya di alat-alat musik berjenis bambu bisa membedakannya dari timbre suara yang dihasilkan. Secara klasifikasi, perkembangan toleat itu ada tiga tingkatan. Pertama adalah kalangenan, dimainkan sendiri. Nah, dulu dimainkan untuk fungsi musiknya adalah untuk ritual. Kemudian perkembangan berikutnya, toleat ini bergabung dengan alat-alat musik tradisi yang lainnya. Makanya klasifikasinya yang kedua adalah sebagai pintonan atau hiburan. Nah, ini alat musik toleat fungsinya beralih dari ritual ke hiburan. Dan terakhir, toleat dipergunakan juga berkolaborasi dengan alat-alat musik modern.
Keberadaan toleat memperkaya seni dan budaya Indonesia. Namun sayangnya, toleat hingga kini belum dipadankan. Bukan tak mungkin, suatu saat nanti negara lain akan mengklaim toleat sebagai budaya dari mereka. Ya.